Assalamualaikum, saya Bingki. Dan video kali ini saya akan sharing. Saya akan sharing karena saya mencoba untuk membeli jam tangan murah. Jam tangan yang terlaris. Juga jam tangan dari merek ternama. Ini dia jam tangannya, kita bisa lihat di tulisan awalnya ya. Jam tangan tanpa box. Jam tangan yang diplastikin doang, berarti namanya bukan unboxing kali ya. Unplastik. Jam tangan ini harganya 50 ribuan, tapi saya lihat di gambar dan di ulasan-ulasannya itu bagus. Makanya saya tertarik untuk mencoba membelinya. Seperti apa jam tangannya? Paketnya hanya seperti ini, hanya dilapisi bubble wrap, tapi ini aman juga ya. Biasa kalau kita beli jam tangan murah, jam tangan imitasi, kita dapat bonus satu buah baterai. Jam tangannya sepertinya cakep ya, solid juga. Pastinya ini imitasi karena harganya hanya 50 ribuan, dimana yang originalnya di atas 1 juta rupiah. Ini dia jam tangannya, Casio G-Shock DW 6500 . Dari pandangan pertama ini saya bisa bilang kalau ini jam tangannya bagus. Talinya tebal, tidak terlalu kaku. Cuma kayaknya talinya ini strapnya banyak, baret-baret kayak gini ya. Ntar dulu, kita lihat aja. Cakep ini. Walaupun imitasi, kayaknya nggak malu-maluin ini buat dipakai ya. Kalau sekilas sih udah mirip sama aslinya. Cuma talinya terlihat kotor ya, bisa dilihat. Dan katanya jam tangan ini juga anti air, makanya nanti saya akan coba cuci aja. Hitam merah, cakep. Cuma di sini terlihat agak tebal karena backcase-nya ini menggembung ya. Saya puas ya. Untuk buckle-nya juga ada tulisan Casio. Menambah keharmonisan jam tangan ini. Cocok sekali, walaupun ini kecil, kita lihat untuk ukurannya dulu ya. Sementara kita lihat ukurannya dulu, 42 mm, sama seperti originalnya. Untuk ketebalannya 13, dimana yang originalnya 11,5, sekitar 11,5. Bahannya ini pastinya resin, talinya juga. Ini seperti stainless steel. Backcase-nya juga tulisan-tulisannya mirip asli. Cuma terlihat bahannya yang agak tipis.
masih dilapisi anti goes. Kita lihat untuk menunya. Ini jam, menit, dan detik. Juga di bagian atas kanan ada bulan dan tanggal, sementara di kiri atas itu hari. Stopwatch. Alarm untuk settingnya seperti biasa. Kemudian untuk lampu, lampunya nggak nyala ya, nggak nyala lampunya. Oh, ini nyala di sebelah kiri. Nah, mantap. Casio DW 5600. Casio DW 5600 KW. Tapi penampilannya ini benar-benar amazing. Ini juga KW ya, harganya juga hampir sama, sekitar 50 ribuan. Sekarang kita coba di pergelangan tangan. Talinya agak sedikit kaku karena tebal. Yes. Saya cukup puas dengan jam tangannya. Terima kasih Shopee. Untuk pembeliannya nanti saya lampirkan di deskripsi ya. Coba aja beli dan buktikan seperti apa jam tangannya. Oke, sementara cukup di sini video unboxingnya. Nanti mungkin lain waktu saya akan mereview jam tangan Casio G-Shock DW 5600 KW ini. Terima kasih, saya Bingki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.